Assalamualaikum, saya Daralun. Kembali lagi bersama Sangkatri Channel menyajikan informasi seputar dunia militer. Jangan lupa like, subscribe, share jika kalian suka agar channel ini terus berkembang. Letnan Kolonel Marinir Triyuda Ismanto menyerahkan jabatan Komandan Unit Marinir 3 kepada Letkol Marinir Mintarjo dan dilakukan pengambilan sumpah jabatan militer terhadap Letkol Mintarjo yang dilaksanakan di bawah Kitab Suci Al-Quran. Serah terima jabatan juga merupakan wujud kepercayaan dan kehormatan yang diberikan pemimpin TNI Korps Marinir kepada para perwira terpilih untuk mengembangkan kepemimpinan, kreativitas serta kemampuan konsepsionalnya pada jabatan penting sesuai stratanya. Bergerak serta pantang mundur sejajar, itu pedoman kita. Di bawah kibaran bendera dan panji